Oke guys, jumpa lagi dengan saya tuh Cikpao. Oke, kali ini kita akan memainkan game Crisis Core Final Fantasy for Nintendo Switch. Ini adalah Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion yang diport dari versi PSP-nya di remaster ya guys ya. Kalian bisa dapatkan di toko kesayang kalian di marketplace seharga 600 ribuan guys. Kalau digital sekitar 750 ribuan. Oke, dan bagi kalian yang belum melihat video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Let's go. Kita akan mainkan Crisis Core Reunion Final Fantasy. Oke. Oke, 2007, 2008, 2022. Oke, ini game udah umurnya udah pas saya main pas bocil, guys. Pas bocil saya sudah main game ini di PSP guys. Oke, ini bisa kalian pilih voice language-nya antara Jepang atau Inggris guys. Saya pilih Jepang karena saya nggak jadi deh. Bukan wibu, saya bukan wibu. Oke. Okay. Bisa kalian pilih normal mode atau hard mode guys ya. Untuk veteran seperti saya Final Fantasy ya, pilih hard mode lah guys. Apa itu normal? Oke, kita pilih default aja ya guys ya. Kameranya, brightness-nya kita default aja. Begin game, yes, let's go. Wih, lagunya itu, lagunya bikin kangen ya coy. Oke. Wah, masih persis nih. Ya namanya juga remaster ya guys ya. Ini sama persis lah. Oke, Midgar. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Ini si Zed guys, karakter utamanya. Yokai. Keren coy. サク集中。サクフォックス。もう、シャクの兵士は乗っていない。わかるな。おお、ちょっと軽いし、シャクに。おお、ディタンバイ。手が込んでるね。 Cepat sekali coy. いらっしゃいませ. Oke, ditangkas semua guys. Wow, hup. Ayo lo, siap-siap lo. Soldier Class Second, Zax Sanjo. Soldier Second Class Sec. Oh, diputus keretanya. Bye bye. Pinter juga nih si Sec. Oke, tiba guys. Oh, persis ya adegannya kayak Final Fantasy 7 yang klasik guys.
Oke, mantap coy. Let's go, let's play. Mirip-mirip ya. Wih, gila. Wih, di remake lo karakternya coy. Gila. Kocira Zax. Wah, kayak gini bisa lah FF7 remake dibawa ke Switch. Shinda no heishi ga teki da nante. Eh, 3D modelnya diganti lo guys. Gila. Sugi wa ue no hiroba e mukae. Beda banget coy sama versi PSP-nya. Nah, sore ni amazu. Lebih berotot ya, lebih kelihatan semua ya. It's your time. Activating combat mode. Activate combat mode. Oke, ini combat mode-nya guys. Analog kiri buat gerakan karakternya, analog kanan buat kamera, target locknya tekan analog kiri guys ya. L plus R untuk switch target guys. Y untuk attack, R untuk guard, B untuk dodge. Oke, okay? Let's go. Wih keren sih ini guys. Wah, kalian wajib beli nih guys. Gila guys. Wah ini di remake guys, gila bayangannya kelihatan guys, serasa main FF7 remake guys. Gila grafisnya ade banget coy, gila coy. Beda banget sama yang di versi PSP nya guys. Yeah. Ocha. まずまずだな。楽勝楽勝。これはファーストも近いね。ホーム奥の上り階段から広場に向かえ。了解。了解。もういけらちょい。Mantap coy. Remaster ininya udah kerasa kayak apa ya? Udah kayak kerasa remake ini. 3D modelnya udah dibagusin loh. Oh, behemoth. Wih ya coy, gila monsternya udah lebih padat guys. Keren coy. Aja coy. Waduh kena terus coy. Set R untuk use item. Select item, tekan set R guys. Belum KO guys. Ah, damn it. Mamam tuh. Oke, pakai item guys. Tekan A guys. Tool magic activated. Oke, tekan apa itu? Oke. Oke, sebelah kiri ada apa itu? DMW, Effect of Number Limit Verse. Gila. Ini aku level hard guys. Splash!
Habis coy. Ya lari boy. Lari boy. Tekan X to normal DMV. Oke. Okay. Okta slash level 3. Gila HD coy, grafisnya coy. Wakui coy. Yang belum main wajib main lah guys. Kalau udah yang main gak apa-apa main lagi lah. Keren sih ini grafisnya. Sekalian nostalgia kalian guys. Lari coy, lari coy. Lari coy, lari coy. Astaga. Astaga coy. Astaga boy. Hampir coy. Astaga, gua hampir mati coy, gila coy. Main aman coy. Wah, hampir coy. Main aman coy. Hampir coy. Darah aku tinggal 70 doang. Octasas level 2 guys. Oke, menang guys. Teki ni ushiro o miseru to wa yohodo no jishin ka ka oroka mono da. Oh, siapa ini guys? Mas Sephiroth. どうして? Wih gila, Sephirothnya tambah ganteng guys. Kso. Ore mo eiyuu ni naru nda. Owari da. Oh, botol guys, pedangnya guys. Bagaimana? Tidak mungkin. Ditusuk dadanya. Mati enggak itu? Oh, oke. Ditolongi. Sasuga Angel. Tolongin sama si Angel. Lah. Nah, ternyata hanya simulasi, coy. Kunlen chushi. Nande? Training is over. Maji ka yo. Kore kara ga ore no miseba nan da zo. Wih, pedangnya botol sungguhan guys. Ini training atau apa ya guys? Pedangnya botol sungguhan. Yume o mote. Oh. Eiyuu ni naritakereba yume o motsu nda. Kamu ingin
menjadi hero, kamu harus mempunyai mimpi. Oke. Save game. Yes, sir. Okay, soldier 4. Zax, zuibun iratsuiten no na. Attarimae daro. Kunden bakkari de genba wa nashi. Ore hosareta no ka tte hanashi da. Demikian untuk part 1 dari Final Fantasy 7 Crisis Core Union for Nintendo Switch. Dan bagi kalian yang belum pernah main game ini, wajib main game ini ya guys ya. Dan yang sudah main versi PSP-nya, kalau kalian mau nostalgia, mau dengan grafis yang HD, yang bening, ya kalian wajib main game ini lagi ya. Meskipun ya dengan merogoh kocek 600 ribuan, kalian sudah bisa menikmati nostalgia zaman bocil PSP. Kalian kalau punya PSP, kalian bandingkan sendirilah grafisnya itu udah beda guys ya. Ini udah grafisnya udah HD, udah ala-ala FF7 remake tapi lebih low dikit lah, tapi udah enak sekali untuk dinikmati. Oke. Dan ini adalah perjalanan dari Zack ya. Karakter baru Zack ya. Alis ya, kalian kalau belum pernah tahu si Zack ya, kalian wajib main game inilah. Aku kalau mau cerita di sini nanti takutnya spoiler ya. Oke. Ini masih part 1, nanti kita lanjutkan di next part aja ya, supaya tahu ini siapa nih si Zack ya. Oke. Thank you for watching guys. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Seto Cik Pau undur diri. Bye bye. Seto Cik Pau. Bye bye.